Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Teras Pengangguran, jumpa lagi ya. Hari ini aktivitas kita adalah ini ya teman-teman. Kita akan mengganti bibit anggur yang sudah kita grounding ini, yang rencananya mau kita bikin varpara. Karena kita dapat satu bibit lagi untuk mau ditanam. Jadi ini mau kita dongkel, kita pindahkan ke sini teman-teman, pot. Jadi kita pindah ke tabulam pot ya. Oke, ikutin terus ya untuk proses dongkelnya. Yuk.
Oke, sahabat, selesai ya proses pemindahan atau pendongkelan bibit anggur kita. Ini adalah bibit anggur Tamaki. Mudah-mudahan setelah kita dongkel ini pertumbuhan masih normal ya. Yang penting yakin hidup. Kalau enggak hidup ya berarti bukan rezeki kita. Dan setelah ini didongkel, kita masuk dalam pot. Masih kita pikirkan ini mau kita bentuk seperti apa. Ditunggu aja mungkin update-nya teman-teman untuk Tamaki tambulan pot kita ini. Oke, sebelum kita akhiri video ini, belum akhir. Oke, sahabat ya, saya kira sudah cukup ya untuk aktivitas kita hari ini. Pendongkelan bibit Tamaki, mudah-mudahan yang kita sampaikan hari ini atau yang kita share hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan hasilnya bisa mantap hidup. Tolong didoakan ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar kami lebih bersemangat lagi untuk berbagi aktivitas kita di mini kebun teras pengangguran ini teman-teman. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teras pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, jumpa lagi ya di channel Teras Pengangguran. Sahabat semua, hari ini kita akan mereview hasil dari kita dongkel bibit anggur Tamaki ya, 2 minggu yang lalu. Kita lihat ya, ini adalah tampilan ya teman-teman ya. Kita coba yang dari bawah dulu. Oke, sahabat semua, kemarin ini anggur Tamaki ini kita tanam lokal ya. Kebetulan ini kemarin kita pakai bibit Red Master restocknya. Setelah tumbuh dia sekitar 2 meter, kita potong dan kita sambung dengan entres Tamaki. Setelah kita dongkel kemarin sekitar 2 minggu, sekarang sudah mulai ada kelihatan hasil ya, perkembangan. Mungkin teman-teman bisa lihat ya nanti proses dongkelnya, kalau seandainya memang itu apa ya, berbeda ya dengan teman-teman yang lain, ya enggak apa-apa, karena memang pengangguran ini bebas teman-teman, bagaimanapun caranya yang penting bibit yang kita tanam itu hidup, itu intinya. Oke, sebelum kita melihat perkembangannya setelah kita dongkel ini, saya akan memperlihatkan ya teman-teman kutu perisai yang sudah menyerang batang anggur kita ini. Oke teman-teman, kita lihat ya teman-teman, ini batang anggurnya, rustoknya. Ini kelihatan kalau rustok seperti ini teman-teman, dia apa namanya, batang, terus kita tanam, dia tumbuhnya di sebelah sini. Ini adalah ciri-ciri rustok anggur, beda dengan yang sambung atau grafting modelnya. Oke, selanjutnya kita lihat teman-teman, ini mulai banyak teman-teman terserang kutu perisai. Kelihatan ya, kelihatan ini mungkin yang lebih dekat, ini yang lebih banyak, ini Mr. Yogi yang Budiman, ini dia teman-teman, kalau lihat bertumpuk ini sampai ke atas, ini ada terus teman-teman. Ini ada ini juga nih. Nah, ini. Nah. Ini adalah salah satu kutu perisai yang aktif. Kenapa saya bilang aktif? Nih, kita lihat. Ini lihat ya, teman-teman ya. Nah, ini. Ini kalau kita picik pakai kuku, dia bunyi. Nah, dia semacam keluar cairan. Berarti ini kutu perisai yang aktif. Karena dia akan menjalar nanti ke atas. Ini di atasnya ada juga. Nah, kita sudah ada kemarin sempat melihat apa namanya, membuat tutorial bagaimana cara mengatasi kutu perisai ini dengan menggunakan sunlight. Mungkin kita tidak akan videokan ini, tapi treatment itu akan kita lakukan pada bibit anggur ini teman-teman. Oke, selanjutnya
sudah kita lihat ya perkembangan kutu perisainya, teman-teman, banyak sekali ini kutu perisainya. Oke, harus dihilangkan. Selanjutnya kita lihat ya, ini teman-teman, ini adalah yang kita pindah kemarin, cukup banyak. Ini adalah sambungannya, lihat ya teman-teman, ini area sambungannya. Oke, ini tumbuh semua. Oke, kita lihat ya, kalau dari belakang kelihatan ya teman-teman ya. Oke, agak blur, sudah kelihatan, mantap. Nah, sip, ini tumbuh. Sengaja kita prepare ya teman-teman, kita tumbuhkan semua. Nanti kita akan tetap jaga ini semuanya teman-teman. Saya nggak tahu nanti seperti apa bentuknya, cuman kita akan jaga ini semua yang tumbuh-tumbuh ini semua. Nah, ini seperti ini kan tumbuh dua teman-teman. Satu mata buat dia tumbuh dua. Satu di bawah ini, satu atas. Ini kita buang aja satu. Oke, ya dia tumbuh satu. Terus yang ini tumbuh juga, kita buang saja satu. Nah, jadi setiap batang ini dia tumbuh satu. Mudah-mudahan hasilnya bagus nanti teman-teman. Kita lihat nanti update-nya untuk anggur tamak ini. Oke, sahabat semua, ini ya update anggur yang sudah kita dongkel kemarin dengan proses tanam yang seperti itulah yang kita lakukan ya teman-teman. Kita bingung juga metodenya seperti apa, tapi itu yang kami lakukan. Kalau memang teman-teman mau mencontoh, monggo silakan. Mudah-mudahan hasilnya bisa sama seperti ini. Oke, teman-teman, terima kasih ya untuk tetap nonton channel Teras Pengangguran ya. Mudah-mudahan informasi yang kami share ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen ya teman-teman, agar channel kami ini bisa berkembang dan kami bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.